lagi bro, jadi hari ini kita kedatangan motor spesial. Pertama-tama aku ucapkan terima kasih banyak kepada CF Moto Indonesia yang sudah meminjamkan motor testernya, yaitu CF Moto 250 SR. Jadi ini kita dapat diberi pinjam CF Moto 250 SR yang udah pasti CC-nya 250 cc. Jadi ini termasuk line up middle-nya, karena dia juga ada yang 125, ada yang skuter Matic-nya, tapi Matic-nya masalah kemarin listrik deh, yang listrik. Ada yang varian Moge-nya dari 450 ke atas, paling tinggi 1250 terakhir kemarin waktu kita datang ke launching-nya CF Moto yang ada di Aloha atau di Peak 2 ya, kalau nggak salah. Ya, Peak 2. Jadi, kita mau bahas motor yang ada di depan gua dulu nih. Jadi ini sebuah CF Moto 250 SR, CC 250cc, single cylinder, udah DOHC. Jadi ini mesin dia sharing sama KTM. Kalau dari itunya kan CF Moto sendiri kan memang dia satu naungan bareng sama KTM. Nah itu udah banyak yang tahu lah kemungkinan. Nah di depan gue ini dia genrenya sport. Dibilang sport touring juga enggak, tapi dibilang sport banget juga enggak lah. Ini benar-benar di mid, menurut gua ini kayak di mid gitu lah. Karena seat height-nya enggak begitu tinggi. Terus ini stangnya juga dia flat. Walaupun dia upper yoke, tapi dia bisa satu flat bareng sama segitiganya. Jadi untuk handling di kitanya pun serasa enak banget, apalagi lebar stangnya. Udah gitu pakai upset down, jadi udah pasti handlingnya jadi lebih enak untuk di tikungan. Dan yang paling gua tonjolkan adalah di sini CF Moto itu fiturnya. Karena di kelasnya di 250cc satu silinder itu kan dia lawannya yang gua tahu sekarang kan lawannya mono ya. Kawasaki mono, KTM 250 RC, terus sama apalagi yang sport 250 single silinder. Kayaknya cuma itu ya. Belum ada lagi ya. Ya itu yang gua tahu lah. Kalau ada yang lebih tahu di komen bisa di bawah. Nah itu head to headnya sama mereka. Bedanya apa? Satu fiturnya paling melimpah menurut gua. Kenapa? Elektronikalnya dia jauh lebih advance dibandingkan kompetitornya. Contoh, speedonya udah full TFT color screen. Udah kayak HP lu taruh di depan motor lu. Udah bisa lu setting apa aja udah ada. Nah itu fitur yang bagusnya juga, dia udah bisa koneksi sama HP kita. Nah itu ntar adalah tutorialnya caranya gimana. Cuman kalian harus punya aplikasi dari CF Moto dan itu khusus nanti di layarnya dia ada connection. Nah nanti lu bisa ngapain aja nih kalau udah connect sama HP lu? Lu bisa lihat maps, jadi nggak perlu lagi lu pakai phone holder, lu lihat beginian udah ada mapsnya, ada di HP, di speedometer. Udah gitu juga lu bisa nelpon orang yang ada di kontak HP lu itu via dari motornya. Jadi mau telepon siapa? Kemarin gue udah tes waktu di CF Moto launching, itu gue udah nyobain tes cuma di 450R-nya. Kemungkinan ini juga hampir sama karena menurut gue speedometernya hampir sama lah. Udah gitu juga dia udah ABS, udah pasti ya. Karena di tahun-tahun sekarang mah untuk safety kayaknya ABS udah jadi keharusan lah, karena itu udah masuk safety. Oke. Kita skip dulu ya. Ada iklan. Oke guys, balik lagi guys. Sorry tadi ada iklan dikit. Baru tadi bahas ABS, malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Tadi ada sedikit accident. Ya, itu mah udah di jalan mah kita harus safety ya. Itu tadi fitur yang udah gue jelasin. Safety itu nomor satu. Apapun yang terjadi di jalan kita nggak ada yang tahu. Saat kita udah bersiap, orang pun belum tentu bisa bersiap saat ada keadaan seperti itu. Oke, balik lagi ke laptop, anjay. Jadi yang tadi udah gue bilang, masalah fiturnya dia udah bagus, udah keren banget, masalah build quality juga udah cukup. Apakah warnanya ini, warnanya menurut gue enak sih, maksudnya keren lah. Gue gak tahu kalau varian yang lain ya, tapi menurut gue ini sih udah bagus banget. Warnanya hijau, yang hijaunya hijau sian lah ya. Terus dipadukan dengan warna hitam dan abu-abu. Dan ini mencirikan banget suatu motor yang sangat futuristis dan banyak futuristik. Nah itu dia, jadi ya silakan. Mohon maaf ada iklan lagi ya, namanya vlogger pinggir jalan ya.
Jadi ya begitulah. Jadi sangat futuristik sekali. Abu-abu, tuh footstepnya warna hitam, knalpotnya underbelly. Saat kita bawa pun feeling KTM-nya masih tetap kental gitu loh. Kalau menurut gue ya dari driving experience-nya. Nah, kalau dari segi suara ya namanya satu silinder. Ya begitulah adanya, tapi jauh lebih padat. Untuk tenaganya linear banget, cukup banget buat kota-kotaan, mau kalian mau San Mori kek, mau touring, mungkin touring-touring lucu mah cukup lah, karena ini nggak bikin pegel-pegel banget, masih enak. Spion juga spion lebar, terus itu lampu LED-nya semuanya udah ada gue sebutin. Hah? Udah apa tadi? Udah disebut. Jadi buat sobat TM yang masih, mumpung masih ada nih motornya di Danau Motor, yang mau coba lihat, yang mau coba meraba-raba seperti apa motornya, mau lihat fiturnya seperti apa, bisa langsung ke bengkel Danau Motor. Alamatnya nanti ada di deskripsi. Atau jangan lupa follow kita juga di Instagram @danau_motor, karena di situ banyak konten-konten keren, di antaranya dari modif-modif motor. Jadi siapa tahu kalian mau modif juga, kita sediakan barang-barangnya. Apalagi untuk masalah pengereman dan masalah performance dan handling pun, itu semuanya udah kita cover. Jadi buat sobat TM juga jangan lupa subscribe di YouTube channel kita di Danau Motor. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya YouTube channel kita bisa jauh lebih baik lagi. Jadi see you next videos. Bye.